Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Adik Review. Nah, di video ini guys, saya mau coba sharing nih ya sebagai konten kreator. Tentunya saya punya kebutuhan akan kuota yang cukup besar. Apalagi device yang saya pakai juga nggak cuma satu, tapi 3 device sekaligus. Ya untuk pribadi, untuk bisnis, sama kebutuhan review. Nah, biasanya nih saya kalau ngisi kuota tuh satu-satu guys. Jadi satu nomor, satu device, ini kita isi kuotanya masing-masing. Nah, cukup ribet ya. Makanya kali ini kita mau cobain paket Akrab XL, jadi kuotanya bisa dibagi-bagi. Dan kabarnya nih, semakin kuotanya dibagi, maka keuntungan yang kita dapat semakin maksimal. Nah, untuk harganya sendiri mulai dari Rp55.000 dengan kuota belasan hingga ratusan gigabyte. Nah, singkatnya nih guys, paket Akrab XL adalah paket internet dengan kuota besar, harga hemat, dan kuotanya bisa dibagi-bagi ke nomor XL atau device lain, bisa nomor pribadi atau nomor keluarga, dengan hanya satu kali pengaktifan paket. Selain itu banyak juga bonus lain ya, seperti bonus kuota, terus unlimited aplikasi kerja seperti Google Meet, Zoom, Microsoft 365, dan juga bonus nelpon dan SMS ke XL atau Axis. Nah, penasaran? Yuk langsung aja kita cobain. Pertama, wajib banget nih bagi pengguna kartu XL untuk download My XL. Ini tersedia di Play Store atau App Store. Nah, kita langsung buka aja. Nah, di sini langsung nih guys, kita disambut sama paket Akrab kuota 63 GB hanya Rp110.000. Nah, lebih lengkapnya kita coba beli paket aja. Nah, di sini untuk paket utama ada paket Akrab. Nah, di sini guys, benefit yang kita dapatkan yang pertama, kuotanya besar bisa dipakai bersama. Terus bonus kuota pribadi untuk tiap anggota, dan kita juga dapat akses langsung kuota aplikasi unlimited. Nah, kita lihat dulu untuk harganya berapa. Yang paling bawah nih, harganya cuma Rp55.000, kuotanya 20 GB untuk 2 anggota. Terus ada 45 GB untuk 2 anggota juga, ini Rp110.000. Terus ini 87 GB untuk 3 anggota, ini Rp180.000. Ada yang 148 GB 4 anggota Rp280.000, dan yang paling oke nih Rp450.000 dapat 272 GB untuk 4 anggota. Nah, karena kali ini kita mau cobain 3 device ya, 1 2 3. Nah, kita mau cobain paket yang 87 GB untuk 3 anggota. Nah, jadi sini untuk keterangannya, jadi untuk anggota gratisnya kita dapat 3 akun, terus kuota internet bersama yang bisa dibagi 45 GB. Kuota pribadi nasionalnya 1 GB dan kuota pribadi lokal ini 13 GB. Wih, gede banget ya. Untuk kuota aplikasinya bisa WhatsApp, Maps, konferensi, edukasi dan kerja ini unlimited, nelpon unlimited, SMS juga unlimited. Plus di sini kita juga dapat poin nih, 7200 poin setelah aktivasi. Untuk lebih lengkap mengenai bonus tambahannya, langsung aja kunjungi xl.co.id/akrab. Nah, lanjut kita coba aktifkan. Nah, jadi untuk aktivasinya di sini banyak pilihannya guys, bisa pakai pulsa, GoPay, OVO, ShopeePay, Briva, BCA virtual account, bahkan kartu kredit juga bisa guys. Karena masih ada pulsanya, kita coba bayar pakai pulsa aja. Oke, permintaan kita sedang diproses. Nah, di sini yang saya suka guys, jadi kita tuh bisa atur kuotanya masing-masing nih di tiap device. Terus juga setiap device kita dapat bonus kuota pribadi. Keren ya. Nah, kalau udah teraktivasi kita langsung ke paket Akrab aja. Nah, di sini kita bisa lihat rinciannya nih ya, total kuotanya. Dan di sini keterangannya sama kayak tadi ya, aplikasi nelpon SMS ini unlimited dan bisa diperpanjang hingga 28 Juli 2021. Nah, terus nih kita bisa bagi-bagi kuota ke beberapa nomor dan juga bisa atur batas pemakaiannya guys. Nah, jadi paket Akrab XL ini menurut saya selain untuk konten kreator yang device-nya banyak, untuk kebutuhan keluarga juga cocok banget ya. Jadi bisa ngebagi kuota ke istri atau ke anak.
Terus untuk teleponan juga gratis, plus ada bonus kuota unlimited untuk aplikasi. Dan juga untuk masa aktifnya juga jadi sama guys, jadi kita nggak perlu ngecek masa aktif kartunya masing-masing. Jadi kalian wajib banget cobain paket Akrab XL ini, bisa dibeli di aplikasi MyXL. Atau pengguna baru bisa beli starter packnya di e-commerce di link yang ada di deskripsi video. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.